Jembatan Tanah Abang yang miring menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama disebabkan oleh kesalahan teknis saat pengerjaan. Jembatan yang menghubungkan Blok F dan Blok G itu akan dipotong menjadi 5 bagian untuk kemudian diturunkan. Kesalahan teknis pengerjaan itu dikarenakan tidak pasnya bentangan saat pemasangan balok dilakukan. Ahok mengatakan pembangunan jembatan Tanah Abang baru bisa diselesaikan pada bulan Juni mendatang. Diusahain nanti dipotong 5, diturunin. Potong 5. Nah, karena nggak bisa turunin semua, itu ada salah teknis pekerjaan aja. Sebelumnya jembatan yang melintang di Jalan Kebonjati menjadi miring pada Rabu malam. Jembatan yang masih dalam masa pembangunan ini salah satu betonnya berubah posisi hingga merosot ke bawah jembatan. Jembatan penghubung ini mulai dibangun pada akhir 2013. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahkan menargetkan jembatan ini rampung pada Desember tahun lalu. Dari Jakarta, Veronica Yasinta, Ramlan Afrizal, Andi Bayu, Kantor Berita Antara, mewartakan.